Di bagian tengah, Paulus membahas tentang nabi palsu yang sebenarnya menyerang Paulus dengan maksud yang jahat. Dikatakan bahwa mereka yang menambahi firman yang diajarkan dalam Alkitab oleh Yesus sendiri, tujuan dari para nabi palsu itu tertulis dalam ayat 4-5. Mari kita baca ayat 4 terlebih dahulu. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk untuk apa? Untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Firman yang diwartakan oleh Paulus adalah bahwa hanya dengan beriman serta menerima Yesus Kristus dan memperbuat yang dikerjakannya, kita bisa dibenarkan dan diselamatkan. Tapi bagaimana dengan para nabi palsu? Mereka mengatakan bahwa itu saja tidak cukup dan perlu ditambahkan dengan perbuatan kita. Coba perhatikan, jika kita bisa diselamatkan hanya dengan iman, tidak sulit untuk mempercayai keselamatan itu. Kita cukup menerima karya yang Yesus Kristus perbuat untuk kita. Tetapi, jika dikatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan tertentu untuk menerima keselamatan, akan sangat sulit untuk meyakini keselamatan itu. Beberapa banyak perbuatan yang harus kita lakukan, berapa kebaikan yang harus kita perbuat, dan juga berapa banyak hukum Taurat yang harus kita taati, bukan begitu? Lalu siapa yang memutuskan semua itu? Siapa yang membimbing tentang hal itu? Saudara-saudara palsu. Mana mungkin kau diselamatkan hanya dengan iman? Jika hanya beriman saja, kau akan masuk neraka. Kau harus bekerja lebih keras dan berbuat lebih banyak. Jika di zaman ini kau harus memberi lebih banyak persembahan dan berusaha lebih lagi untuk mewartakan firman agar diselamatkan. Bagaimana jika itu terjadi, mewartakan firman, memberi persembahan dan doa tidak lagi kita lakukan dengan sukacita, melainkan karena rasa takut. Beberapa hari yang lalu, saya melihat tulisan dari sebuah aliran sesat di sosial media. Saya membaca pesan yang dikirimkan oleh petinggi di aliran tersebut kepada para anggota yang lebih rendah. Pesan itu berbunyi seperti ini, orang yang tidak berhasil membawa satu jemaat harus membayar 1 juta won. Itu adalah biaya pewartaan. Jika tidak begitu, bagaimana mungkin Anda diselamatkan? Keselamatan itu tidak gratis. Saya pernah membaca pesan itu. Bagaimana jika demikian? Mereka melayani Tuhan bukan dengan kemerdekaan dan sukacita, melainkan dengan terikatnya seperti budak. Tapi apa yang Paulus katakan, kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal pada kamu. Sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk. Paulus tidak berkompromi kepada nabi palsu. Paulus tidak membenarkan perkataan nabi-nabi palsu sedikit pun. Mengapa demikian? Saat menyetujuinya, kemerdekaan kita akan direnggut. Jika demikian, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sukacita lagi, tetapi pelayanan itu menjadi siksaan bagi diri kita. Kehidupan iman yang seperti itu tidak membahagiakan, bukan? Allah mengirimkan Yesus Kristus bagi kita bukanlah agar kita memiliki kehidupan iman seperti itu. Sebaliknya, melalui Tuhan Yesus kita dipenuhi dengan sukacita keselamatan. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah dan tugas yang mulia serta mengurapi kita sehingga kita bisa menikmatinya dengan sukacita. Tuhan ingin kita melakukan perintahnya dengan sukacita dan kasih. Inilah kehidupan iman yang merdeka. Tapi jika pelayanan kita hanya menjadi syarat untuk menerima keselamatan, seketika juga kita tidak bisa memiliki kehidupan iman yang merdeka. Tokoh dalam sejarah yang paling memperjuangkan hal ini adalah Martin Luther. Dalam komentarnya tentang Galatia, Martin Luther mengatakan hal ini. Saya akan membacakannya. Kalau begitu, apakah ini? Kemerdekaan yang kita terima hanya dengan iman kepada Yesus Kristus harus menjadi kesimpulan dari segalanya. Artinya, walaupun harta, reputasi, bahkan hidup kita direnggut, tapi firman, iman kita, dan Yesus Kristus yang ada di dalam kita tidak boleh direnggut. Terkutuklah kerendahan hati yang mengalah dalam hal ini. Kalimat itu sesungguhnya mencengangkan.
Terkutuklah kerendahan hati yang mengalah dalam hal ini. Luther selalu menggunakan ungkapan yang radikal seperti ini. Bisa saja perkataan nabi palsu benar, dan bisa juga Paulus benar. Itu terlihat rendah hati, bukan? Tapi apa yang Luther katakan itu adalah kerendahan hati yang tidak Tuhan inginkan, dan terkutuklah itu. Sebaliknya, jika tidak menyangkal Kristus, orang Kristen harus berpendirian dan tidak menunjukkan pengakuan. Ini sama dengan perkataan Paulus tadi, sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk. Jadi apa yang harus kita terapkan? Sederhananya, bersyukurlah atas kemerdekaan yang diberikan oleh Firman. Bersyukurlah atas kemerdekaan yang diberikan oleh Firman. Hampir tidak ada umat Kristen yang sudah lama percaya yang tidak pernah mendengar doktrin pembenaran oleh iman. Walaupun belum pernah mendengar istilah ini, pasti umat Kristen tidak asing dengan pengajaran bahwa kita diselamatkan hanya dengan iman dan hanya karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi hal ini bisa terjadi karena adanya tokoh-tokoh yang berjuang dengan gigih mempertahankan ajaran itu. Di Prancis ada istilah Huguenot, yaitu orang Kristen Protestan. Ajaran ini adalah perbedaan terbesar yang dimiliki oleh gereja Protestan. Huguenot menderita banyak penganiayaan saat mempertahankan kebenaran bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Di antaranya ada seorang gadis kecil. Saya akan menceritakan kisah gadis bernama Mary Duran ini. Pada akhir abad ke-17, seorang gadis bernama Mary Duran dari Prancis Selatan dibawa ke hadapan pihak berwenang untuk tuduhan menjadi anggota Huguenot. Gadis ini berusia 14 tahun, cerdas, menarik, dan cukup umur untuk menikah. Gadis itu tidak dituduh melakukan kejahatan ataupun dipaksa untuk mengakui kesalahan. Ia hanya diminta untuk melepas iman Huguenot. Dia juga tidak diminta untuk langsung mengubah perilakunya, hanya untuk mengatakan bahwa dia akan meninggalkan keyakinannya tidak lebih dan tidak kurang. Dia tidak diminta untuk melakukan hal lain, hanya melepas imannya. Jadi apa yang dilakukan gadis itu? Tapi dia menolak, hingga ia dipenjara di sebuah menara yang dikelilingi oleh laut bersama dengan 30 wanita Huguenot lainnya. Meskipun telah dipenjara selama 38 tahun, ia menolak untuk melepas imannya. Dan bersama-sama rekan-rekan Martin lainnya, ia hanya mengukir satu kata di dinding penjara. Kata itu adalah kesabaran. Saudara, kita bisa mendengarkan firman yang berkata bahwa hanya karena Yesus Kristuslah kita diselamatkan. Ini karena para martir yang tidak menyerah dan menumpahkan darah untuk kemerdekaan firman yang bisa kita nikmati sekarang. Kita perlu mengetahui bahwa bersama dengan darah Kristus ada darah para martir dan pengorbanan yang tak terhitung untuk iman dan ajaran kemerdekaan yang kita yakini. Kabar baik bahwa hanya dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa diselamatkan dan diterima oleh Tuhan. Kabar baik ini bukanlah hal yang sepele dan tidak datang dengan cuma-cuma. Ini adalah anugerah terindah yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus dan para martir. Sampai di sini pengajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan mempelajari kitab Galatia bagian kedua bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan pengajaran hari ini.